Hey guys, welcome back to my channel. So, balik lagi sama aku dan sekarang aku mau bikin Mars Bullet Journal setup. So yeah, let's get started. Okay, seperti biasa di sini aku ambil dulu buku bullet journalnya itu. Habis itu aku udah bikin sketsanya. Untuk bulan Maret kali ini itu temanya berwarna oranye ya, okay? Kalian bisa tonton sampai habis. Okay, ini dia alat dan barang yang aku gunain. Kalian bisa lihat di video ya, okay? Okay, di sini tuh aku nggak bakal banyak ngomong ya. So, liatin terus sampai habis. Untuk yang pertama di sini aku mau bikin covernya dulu. Di sini aku bedain sama bullet journal sebelumnya. Aku tambahin kalender kecil gitu. Okay, next halaman selanjutnya. Nah, di sini tuh aku percepat videonya jadi biar nggak kepanjangan gitu. Jadi yang pertama, aku paling atas itu bikin kalender gitu. Aku bikin kotak-kotak kecil sama kayak Februari bullet journal yang kemarin. Kayak gitu pokoknya ya. Abis itu di bawahnya aku bikin wishlist gitu. Kotaknya nggak terlalu besar karena wishlist aku mungkin nggak banyak di bulan ini. So yeah. Oke, lanjut di sini aku langsung isi tanggal 1 sampai 31. Untuk halaman berikutnya aku bikin mood tracker gitu. Di sini aku kayak percepat gitu. So ya. Yeah. Oke,
Oke, itu dia hasilnya. Dan sekarang kita lanjut ke habit tracker. Dan itu terakhir halaman weekly planner. Oke. Oke, ini dia hasil bulan Maretnya untuk bullet journal kali ini. Semoga kalian suka. So, yep. Oke, segitu dulu. Bye-bye.